Amit, ya lah. Aku nikahkan adikku Lelina Widya binti Amiruddin dengan engkau maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Aku terima menikahi adik abang Lelina Widya binti Amiruddin dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Oke, dah. Barakallahu laka, barakallahu wa jama'a bainana wa bainakum, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kedua calon pengantin, wali nikah, para saksi, kedua pihak keluarga yang hadir di rumah kita yang berbahagia pada siang hari ini. Marilah kita menyampaikan puji dan syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian kita sampaikan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami hormati, pada siang hari ini insyaallah akan kita laksanakan proses akad nikah antara saudara Hamid bin Zubair ya. Kelahiran Minas 12 Juli tahun 1998 ya. Nanti akan menikah dengan saudari Melina Widya binti Amiruddin kelahiran Simpang 12 Juni tahun 2001 ya. Nanti yang menjadi wali nikah adalah saudara si ayah ya. Romi Kurniadi kelahiran Kampung Mesir 7 Juli tahun 1955. Maharnya adalah seperangkat alat salat secara tunai. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita awali terlebih dahulu proses akad nikah yang suci dan bersih ini dengan sama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Baik, sebelum kami lanjut, silakan dulu kedua pengantin untuk mengulangi minta restu orang tuanya dulu. Salami ayah mak beliau yang ada. Nah, bisa, betul? Jauh nah. Biasa sakit ya dulu, ya. Nah, bisa pas beko salamnya. Nah. Baik, kami pandu dulu ya, sadanya Bapak. Jadi karena akad nikah suci dan berhasil ya. Mari dulu wali nikah, kedua pengantin, saksi, kita sama-sama beristighfar dulu. Minta ampun ke Tuhan dulu. Mungkin masih ada atau banyak dosa-dosa yang belum diampuni. Mari sama-sama kita baca istighfar 3 kali seram dulu. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca syahadat dulu nih. Baca syahadat dulu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Muhammad itu adalah sesuatu Allah. Oke. Okay. Nih baca syahadat dulu. Aku bersaksi bahwa selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu aku. Okay. Mel, baca syahadat dulu. Muhammad itu utusan Allah. Kini coba baca ayat kabul ya. Nanti dibaca ya. Alah ada baraja apa tang? Tujuan alun ne? Pulang boleh? Ya. Pertama yang bawa nama dulu ya. Hamid. Ya bang ya.
Aku nikahkan engkau dengan adikku Melina Widya binti Amiruddin dengan mahar seperangkat alat salat tunai. Amin. Ya, dulu. Aku nikahkan adik kandungku. Aku nikahkan engkau. Oh, engkau. Aku nikahkan engkau dengan adikku. Aku nikahkan engkau dengan adikku Melina Widya binti Amiruddin dengan mahar seperangkat alat salat. Coba lagi. Aku nikahkan engkau dengan adikku Melina Widya binti Amiruddin dengan mahar seperangkat alat salat tunai. Aku nikahkan engkau dengan adikku Melina Widya binti Amiruddin dengan engkau dengan mahar, dengan mahar seperangkat alat salat. Iya, tunai ya, seperangkat alat sholat itu namanya seperangkat alat sholat ya, dibayar tunai. Hah? Alat sholat ya, Pak. Iya. Saya terima menikahi adik abang Melina Widya binti Amiruddin dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Coba. Aku terima tadi, pakai aku coba. Oke, dibayar. Boleh dibayar. Boleh, pakai bayar saya boleh. Iya, dibayar. Aku terima menikahi adik abang Melina Widya binti Amiruddin dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Coba dulu. Aku terima menikahi Melina Widya. Aku terima menikahi adik abang ya. Aku terima menikahi adik abang Melina Widya binti Amiruddin dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya. Itu kita sama ya. Itu bacanya saksi apa? Ya, baik, kami baca khutbah nikah dulu secara singkat dulu. Alhamdulillah rabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin tafakkarun. Faqala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahu azim wa shadaqa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salam. Ya, udah bisa coba sekali lah. Ya, sebentar. Panggil Hamid. Hamid. Kadang nama ada kayaknya deh, Hamid. Ya, aku pakai adik kandung. Kan adiknya bukan adik kandung, adik saya kan. Jadi adikku saja ya. Aku nikahkan adikku. Boleh kalau adikku dulu boleh. Aku nikahkan adikku Melina Widya. Melina Widya. Paket kul. Aku nikahkan adikku Melina Widya binti Amiruddin dengan engkau boleh ya. Aku nikahkan adikku Melina Widya binti Amiruddin dengan engkau. Mari berangkat pakan salat. Kok pakan salat? Alat salat. Alat salat ya. Dari ya, mana peknya pakan dulu? Dari kampung pakaian sholat, bukan sholat kayak kampung itu. Betul. Seperangkat pakaian sholat ya, itu. Ya. Seperangkat alat sholat ya. Ulang ya. Boleh deh. Coba lagi. Aku nikahkan adikku Melina William binti Amiruddin dengan engkau maharnya seperangkat alat sholat tunai. Oke, okay. Tunainya apa nih? Tunai. Tunai. Ya. Tunai itu pertanyaannya. Alat sholat ya. Seperangkat sholat. Coba jawabannya dulu. Aku terima menikahi adik abang Melina Widya binti Amiruddin dengan seperangkat alat sholat dengan mahar. Dengan ya, ya. Lagi sekali. Aku terima. Aku terima menikahi adik abang Melina Widya binti Amiruddin dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Ya, ya, ya. Salam. Saksi lah siap Pak. Oke. Ah ya. Ya, saksi ya, Pak. Saksi. Ya, Pak. Ustaz, menanggalkan ya. Mudah-mudahan kami kelancar bersambung ya. Mel, kita lihat ke nikah Mel. Nikahnya ikhlas ya. Tidak dipaksa, kan? Nah, ya, silakan. Itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, Pak. Aku nikahkan adikku Melinda Widya dengan Binti ya.
Yang terkaya kaya nak. Hamid. Ya bang. Aku nikahkan adikku Melinda Widya binti Amiruddin dengan engkau maharnya perangkat alat solat dibayar tunai. Perangkat alat solat dibayar tunai. Lagi deh. Tenang deh. Tenang deh. Hamid. Hamid. Ya bang. Aku nikahkan adikku dengan engkau. Namanya adikku Melinanya ya. Aku nikahkan adikku Melina Widya binti Amiruddin dengan engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Hamid. Ya bang. Aku nikahkan adikku Melina Widya binti Amiruddin dengan engkau maharnya perangkat alat solat dibayar tunai. Aku terima menikahi adik abang Melina Widya binti Amiruddin dengan maharnya perangkat alat solat tunai. Salam baik sekali ya, Pak ya. Jadi pas tunai itu langsung buat tunai. Aku terima ini di dalam chat misalnya deh. Kalau bisa lebih tunai itu boleh juga. Tunai, aku terima. Langsung jawab di pas tunai, aku terima. Jangan ada jarak dulu. Itu maksudnya. Paham? Berarti? Pas abang kau nyebut tunai, langsung dijawab aku terima. Gitu. Jangan ada jarak dulu terputus. Itu maksudnya. Ya, kita ulang balik. Tunai, jawab langsung aku terima. Ya. Ulang lagi. Hamid. Ya lah. Aku nikahkan adikku Melina Widya binti Amiruddin. Ilalah ya Allah. Terima. Oke. Hamid, ya. Aku nikahkan adikku dengan engkau. Adikku Melina. Ya. Hamid, ya. Aku nikahkan adikku Melina Widya dengan engkau. Binti Amiruddin. Ya, sudah. Ya, oke. Santai dulu. Oke, siap. Iya pas tunai aku terima langsung kalau bisa kalau nanti tunai itu boleh didampingi lagi aku terima jawabannya itu langsung, boleh oleh sebelum habis tunai jadi hatinya bersambung gitu. Ya Bismillahirrahmanirrahim ya. Amit ya lah. Aku nikahkan adikku Melina Widya binti Amiruddin dengan engkau maharnya perangkat alat solat dibayar tunai. Aku terima menikahi adik abang Melina Widya binti Amiruddin dengan maharnya perangkat alat solat dibayar tunai. Dah. Barakallahu laka barakallakum wa jama'a baina bikin alhamdulillah. Bah penonton ribet ya. Baik, dengan disahkan oleh orang saksi tadi, maka kami selaku penghulu menyatakan pernikahan Hamid bin Zubair dengan Melina Widya binti Amiruddin sah secara agama dan sah menurut aturan pemerintah. Berikutnya kepada suami untuk membacakan tiga takwi. Baca kami. Widya, disimak Widya. Baca dari atas ya, takwi bismillah sampai habis. Sampai suami Hamid. Sampai sana. Nah, baca sampai siko ibadah sampai sana ya, sampai sana. Sampai bawah. Ya. Judulnya baca. Siga tali. Siga taklik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, saya Hamid bin Zubair berjanji dengan seluruh hati bahwa saya berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Melina Widya binti Amiruddin dengan baik menurut ajaran Islam. Dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya, pertama, satu, meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3, menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4, membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut,
Kemudian istri saya membayar Rp 10.000 rupiah sebagai iwat pengganti kepada saya. Jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dengan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Pasaman 12 Agustus 2023, suami Hamid. Saya paham yang dibaca, Mit. Saya mengerti. Saya mengerti, Mit, yang dibaca. Itu janji ya untuk ditepati, Mit, ya. Kok jangan dilanggar, nak? Tantangan dulu. Oke. Nah, itu, Mit. Kutip. Oke. Tunggu, Mit. Masih banyak, Mit. Halo, Lai. Panik, Mit. Tidak ada. Tunggu, Mit. Masuk angin, ya. Angin, ya. Iya, teman. Oke. Tunggu, Mit. Tunggu, Mit. Kecil kan ada, Mit. Nah, masih ada. Tidak usah, tidak usah. Nah, nah, kolomnya lah ada. Kom, Mit. Dua lainnya. Oke. Mel? Kamu Mel? Mel ya? Ah. Kamu? Jalan. Oke, wali nikah. Dah. Kali dua. Ya, saksi? Pak, satu, Pak. Oke. Pak, set. Baik, penyerahan mahar dan buku nikah, ambil mahar itu dulu, sambil duduk aja sementara dulu, biar beko diulang dulu ya, kan? Kasihkan ke istri, biar terpantau kamera. Kasih dulu, sambil duduk aja dulu, beko ulang lagi, biar pantau kamera. Salam dulu. Duduk, sambil duduk aja dulu, nanti beda dulu, duduk, kasih istri. Oke, ya. Kasih, salam ya, kan? Ya. Oke, salam, ya, salaman ya, kan? Ah, dia teh salam, ya. Boleh dicium tangan suami? Ah. Oke. Okay. Ya, cukup, cukup. Atan mar dulu, kasih kamar itu dulu. Nah, atan belakang. Madak sih, kok? Madak kemarin. Jadi si Hamid sama email ya. Berarti alhamdulillah sudah kan nikahnya ya. Ke buku nikahnya. Nah, cuma sebelum kami agihan, Bapak saya kita email ya. Nah, yang pertama, ya gue buku-buku, lalu deh. Jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, kok dapet gak batuka gitu, atau bertambah cek lah ya. Ya, Men? Paham ya, Men? Enggak lah. Ya, ketenya, Pak, tapi dalam mana itu, rasa harapannya kan, ya, Mel, ya. Itu kalau ada masalah, selesaikan lelo deh. Nah, jangan cek kakak, apa enggak boleh sampai ke pengendalian kamu, ya. Enggak rela kami duduk pengendalian kamu, dah. Nah, itu lesanya. Ya, Pakcik, Mel. Izin, Mel. Pakcik, Mel. Pakcik, ikut diatanya. Arahkan ke kamera, arahkan wajah kamera. Ya, Mel, lihat kamera, Mel. Oke, siap. Oke. Oke, satu-satu dulu. Pegang dulu, Mel. Satu-satu, pegang satu. Pegang siap, Mel. Dua tangan, Mel. Dua tangan. Nah, arahkan wajah kamera. Oke. Oke, okay. Mel. Oke, okay, siap, Mel. Oke, okay, Mel. Gimana lagi? Di atas aja, Mel. Oke. Okay. Arahkan kamera, Mel. Oke. Okay. Siap, Mel. Baik, untuk mengakhiri acara ini, mari kita berdoa dulu. Ustaz, tolong doa Ustaz. Baca doa. Ustaz, doa sudah nikah. Ustaz lah, kalau lagi, Pak. Guru, Pak. Silakan, Ustaz. Mari kita berdoa dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ufir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana abwaabal ilm wa abwaabal khair wa abwaabal barakati wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabal sihhati wa abwaabal salamati wa abwaabal afiyati wa abwaabal jannah. Allahumma atina min kulli bala'i dunya wa adhabil akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah wa qala lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina wa ahlana wa ladana wa zuriyatina ila siratil mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi maghdubi 'alaihim walad dhalin. Allahumma ij'alna min ash-shakirin waj'alna min at-tayyibin واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين ولا تجعلنا من الغافلين ولا تجعلنا من الفاسقين ولا تجعلنا من الكافرين ولا تجعلنا من المنافقين. ربنا تقبل منا وأنا أعملنا كل عبادتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Fi syakkin wa najina minan nar wal afwa inna lisabab. Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta Muhammad wa Khadijah. Rabbi sallallahu ala khairi Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillah. Amin. Allahumma rahman, amin rahim, amin as-sayyid, assalam. Baik, dengan dibacakan doa tadi, berarti demikian acara kami kita. Dari kami selaku petugas menyampaikan terima kasih dan banyak maaf. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa, mudah-mudahan rumah tangga nanti semil dan simil menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dalam berkat Allah sampai akhir hayat nanti ya, Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.